Prinsip-prinsip penuntun Satuan Pengamanan. 1. Kami anggota Satuan Pengamanan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, jujur dan bertanggung jawab. 2. Kami anggota Satuan Pengamanan senantiasa menjaga kehormatan diri dan menjunjung tinggi kehormatan Satuan Pengamanan. 3. Kami anggota Satuan Pengamanan senantiasa waspada melaksanakan tugas sebagai pengaman dan penertib di lingkungan kerja. 4. Kami anggota Satuan Pengamanan senantiasa bersikap open, tidak menganggap remeh sesuatu yang terjadi di lingkungan kerja. 5. Kami anggota Satuan Pengamanan adalah petugas yang tangguh dan senantiasa bersikap etis dalam menegakkan peraturan. Rekan-rekan harus siap dipimpin, tetapi juga harus siap memimpin. Kita akan ajarkan ilmu itu nanti, paham? Ya, paham. Ketika dipimpin, terima. Ikhlas, jalani. Selama tidak keluar daripada batas-batas norma agama, hukum, dan adat. Ya. Nanti ketika rekan-rekan memimpin, rekan-rekan harus mampu memimpin. Nanti kita praktekkan. Sepakat kita ya? Ya, sepakat. Jadi jangan ada yang mendongkol, laksanakan dengan ikhlas. Nah, berdiri. Ya, berdiri. Ya, selebihnya masukkan semua, apakah di dalam plastik atau di dalam tas. Yang pakai tongkat, tongkatnya dipasang. Kalau belum ada ring, dicantolin dulu di koper. Dimasukkan ke dalam. Pancar paling kiri maju. Ya, perhatikan ya Pak Idris sebagai penjuru. Nanti Bapak berhenti dulu di sana. Ya. Ya, berhenti di sana. Barisannya tetap seperti ini. Ada tanda segitiga itu, darurat itu, emergency. Depannya itu berhenti. Dan nanti disambut sama Pak Idris. Bentuk barisan yang sama seperti ini, tetapi di sana. Dua. Paham ya? Ya. Paham. Ya, pancar paling kiri maju, jalan. Videoin aja, ini before, hari pertama jalan tempatnya kayak gini, kayak kuda suaranya. Nanti hari ketujuh jadi ya. Jadi itu udah jadi. Rasa kepalanya lebih tinggi dengan langit, langsung bergeser ke kanan, ya. Yang kepalanya lebih dekat dengan bumi, sadar diri, geser ke kiri. Jadi kita akan bentuk barisan sesuai ketinggian. Penjuru kanan yang paling tinggi, terus seperti anak tangga paling kiri. Ini namanya barisan berpanjar. Setelah saya lencang kanankan, saya minta barisannya dibuat menjadi sap. Dan saya minta hanya 3 sap saja. Ya. Sap itu seperti sholat. Depan ini 1, ini 2, ini 3. Dan belakang melebur 2 sap ke samping masing-masing. Paham ya? Paham. Nah, buat sapnya dululah. Ya. Nanti kita atur ketinggian. Buat sapnya dulu. Tunggu perintah saya. Ya. Lencang kanan. Rek.
Ya, buat sapnya dulu. Sap yang sudah saya tunjuk bertahan. Yang tadi saya suruh geser, buat sap baru ke depan. Ya. Terus, depan, Pak. Tutup barisannya. Tutup. Ya, Bapak mundur, tutup. Mundur ke belakang. Ya. Tegak! Tegak! Ini namanya sap. Ya, boleh lirik kiri kanan, nggak apa-apa, lirik. Ini namanya sap. Sap itu dia melebar ke samping, ya, memanjang. Kalau dia panjar, dia memanjangnya ke depan, lurus. Ya, ini namanya sap, bersap, berbaris, berpanjang. Selanjutnya dengarkan perintah doa. Kencengan itu masih dipegang ya. Pegang di sebelah kiri. Plastiknya sebelah kiri semua. Pegang sebelah kiri. Setelah saya lencang kanan kan. Rekan-rekan semuanya lencang kanan dulu. Selanjutnya sambil lencang kanan kepala soleh. Iya. Rekan yang kanannya. Kira-kira aku lebih tinggi dari dia enggak? Kalau aku lebih tinggi, geser. Dia kaki kita, ya. Kalau kita lebih rendah dari dia, kita bertahan. Sambil menunggu kalau kawan yang sebagai suruh geser kita, ya kita geser. Paham ya? Siap. Setelah saya lencang kanan kan, yang tinggi bergeser ke kanan. Lencang kanan. Bun, jangan berbicara. Tidak boleh. Ulangi. Tidak boleh berbicara. Kembalikan. Hargai yang tegang. Lencang kanan. Ya, geser. Geser terus yang tinggi. Yang merasa tinggi langsung geser. Semuanya lencang kanan dulu, nggak apa-apa. Tegak! Ya, saya minta kalian mengingat wajah dan nama orang yang ada di kanan, belakang, dan kiri kalian. Nanti habis maghrib, saya bariskan posisi barisannya harus sama seperti ini. Besok juga, after pagi, barisannya harus sama seperti ini. Ya, ketinggiannya sama, formasinya sama. Makanya diingat, coba diingat, kenalan juga boleh, gak apa-apa, buka maskernya dulu. Biar ingat wajahnya.
paling ujung, misalkan 7. Bapak yang di paling belakang menjawab. Bapak lihat di sini, lengkap atau kurang berapa ini? Jawab ya, kurang 2. Kalau lengkap, jawabannya lengkap. Kalau lengkap, berarti kan ini sapnya 3. Paling 3, 1. Tapi karena kurang 2, paling 3, 1 kurang 2. Ya, 9. Itu cara menghitung ya. Jadi tidak semuanya untuk satu persatu. Cukup sama paling depan saja. Samping kiri, lalu pojok kiri. Hitung. Mulai. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kurang 2. 7. 3. 2. 4. Kurang 2 berarti. Siap. 16. Kita tunggu rekan-rekan yang lain. Mungkin ada yang menyusul registrasinya malam hari ini. Ya, kita tunggu. Sementara berarti 19. Inilah keluarga baru kalian sekarang. Ya, inilah keluarga baru kita sekarang. Mulai hari ini, kita harus kompak. Sakit-sakit, semua sakit. Paham? Siap, paham! Tidak ada yang apatis. Tidak ada yang makan tulang kawan. Makan tulang kawan itu tahu ya. Yang satu kerja, yang satu elek-elekan. Yang satu kena hukuman, yang satu ketawain kawannya yang kena hukuman. Itu namanya apatis. Ya. Yang satu rajin membersihkan bara, yang satu tukang kotorin bara. Ya. Tempat sampah sudah kita siapkan. Jadi kalau ada sampah, dimasukkan ke dalam tempat sampahnya. Yang ketahuan temannya buang sampah, tegur. Gak apa-apa. Nah, kapan perlu kepala meletaknya ini, tetap. Tapi sambil bercanda. Ya. Jangan tetap bergerak, berantakannya. Kalau ada kepala meletak yang terlalu, buang sampah sembarangan. Boleh. Tadi saya lihat di sana, ada yang meninggalkan sampah. Ini kena etika penilaian. Ya, jadi sampah kita, sampah plastik, sampah apapun, setelah kita meninggalkan tempat, jangan ada tidak. Dibuang pada tempatnya. Kalau tidak ada tempat sampah, taruh ini dalam kantong. Kantong kalian itu besar-besar di sana. Ya, masukkan dulu sini. Nanti ada tempat sampah, baru dimasukkan. Paham ya? Siap! Ya, sekali lagi. Ada yang sakit? Siap! Ya. Jika tidak ada, mengawali. Pelatihan Gada Pratama Angkatan 2 tahun 2022 Pusdik Amerta Polda Kepulauan Riau. Berdoa mulai. Selesai. Semoga kita dilancarkan sampai dengan hari selanjutnya. Baik, setelah ini kami akan membagi lokasi barak rekan-rekan ya. Jadi ada 2 titik, nanti kita bagi 2. Setelah mendapatkan barak atau tempat tidurnya masing-masing, perhatikan rekan-rekan ini kan punya tas ransel ya. Siap. Tas ransel itu dimasukkan di dalam kolong velvet. Tahu velvet? Siap, tahu. Velvet itu tempat tidurnya Brimob atau tentara kalau lagi perang. Nah, kalian tempat tidurnya seperti itu. Ya. Ranselnya dimasukkan ke dalam, diletakkan di bawah velvet. Kalau kalian tidur mau pakai bantal ya bisa dijadiin bantal ranselnya. Yang penting ransel cuma dibolehkan di 2 tempat itu. Di kepala sebagai bantal atau di bawah velvet. Ya, tidak boleh di tempat lain. Paham ya? Siap. Selanjutnya, setelah ini rekan-rekan punya waktu untuk bercengkrama, berkenalan dengan rekan-rekan lain dan menguasai area meeting namanya sampai jam 19.00 atau jam 7 malam ya. Jam 7 malam kita berkumpul di sini dengan seragam lengkap untuk kegiatan makan malam lanjut PUD, peraturan urusan dalam. Selesai PUD kita gladi upacara.
kita akan tunjuk siapa yang akan menjadi komandan upacara pembukaan, siapa yang akan menjadi perwakilan penyematan tanda siswa, siapa MC, siapa moderator, ya, siapa yang jadi dirjen, dan petugas-petugas lainnya. Jadi, disiapkan. Sekarang jam 17.40, artinya ada waktu 1 jam 20 menit. Ya. 20 menit. Siap, betul. Ya. Yang mau mandi, silakan mandi. Nanti maghrib, sholat, mau berjamaah di belakang sana, ada satu, di lantai dua. Di depan sini, di pintu kaca ini ada satu. Ya, tapi jamaahnya nggak bisa rame-rame, cuma 2-3 orang. Dan siap. Ya. Kemudian, kamar mandi, kalau yang di barak sini, di bawah posisinya. Nanti akan kita tunjukkan. Kalau yang di atas, kamar mandi hanya satu. Makanya bergantian. Dan kalian ingin kira-kira di sini lama, silakan masuk ke sini. Karena di sini ada lima drum itu ya. Lima wadah lah, sama selang. Jadi bisa 5 orang sekaligus mandi di sini. Ya. Kalau tidak mandi, hari ini sore ini tidak apa. Kemudian, kalau kita berada di ruang kelas, di ruang kelas aman, di sana ada 10 kamar mandi. Dan ini kendalanya kalau teman-teman pagi, makanya jangan terlalu lama-lama. Ya, 3 menit selesai, nggak usah lama-lama, kecuali PAB. Kalau di sini kiranya antri, buang air besar, di belakang kita ada toilet dua. Sisanya dari rolling door belakang ini. Ya. Jadi rolling door itu nanti kita buka, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Ya, saya lihat yang gimana. Kemudian etikanya, ya, ketika bertindak mandi dari barak sini ke sini, jangan ada yang pakai celana pendek, ya, jangan ada yang buka baju, kaosnya masih dipakai, celana masih dipakai, ya. Kemudian anduk dilipat rapi, diletakkan di kaki, di tangan sebelah kiri. Ya, seperti ini, santai. Perlengkapan mandinya dipegang ke kanan, jalan, nyetrang. Ya, handuknya semuanya di kiri, paham ya? Jangan! Saya tunjuk ya. Tangan kiri saya, berarti masuk ke Pak Sudirman. Tangan kanan saya ke Pak Yuri. Ya, kita atas saja. Di tempat. Kita di atas kepala.
Ransel dipakai lagi. Administrasi. Perhatikan di sini, enggak apa-apa. Ditolehkan di sini. Saya akan peragakan. Ya, begitu mau masuk barak, rekan-rekan berdiri dulu di depan atau di ruang kelas nanti sama izin masuk. Walaupun enggak ada yang jawab, tapi kalian tetap izin masuk. Enggak ada yang jawab, ya sudah. Langkah pertama langsung siswa masuk. Ya. Yuk. Ulangi. Pertama berdiri tegak dulu, hormat. Kalau ada orang tunggu dibalas, kalau enggak ada orang turunkan. Ya, hormat, turunkan, izin masuk. Langkah pertama siswa. Ya, contohnya seperti ini. Ya. Sini saya nih mau masuk. Hormat, tegak, izin masuk. Siswa. Paham? Siap. Nah, kita coba ya. Mulai Kak Idris. Hormat dulu, tegak, izin masuk. Masuk langkah pertama siswa. Ya. Langsung Pak ke atas, dicari ininya, baraknya. Terus